A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Shadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan sahabat MDMTP yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam acara Kisah-Kisah Teladan di bulan Ramadan. Hari ini ibu masih menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Taif. Ayahnya bernama Affan bin Al-As dari Bani Umayyah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Beliau adalah salah satu golongan As-Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Beliau sangat dermawan. Beliau tidak pernah berkeberatan untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Beliau mendapat gelar Junnurain yang berarti memiliki dua cahaya. Anak-anak yang ibu sayangi dan sahabat MDIMTP yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah teladan yang dapat kita ambil dari Khalifah Utsman bin Affan. Di antaranya adalah kisah sumur orang Yahudi. Pada saat di Madinah, umat Muslim mengalami kesulitan air bersih. Dan di sana hanya terdapat satu sumur, yaitu sumur milik orang Yahudi. Yahudi tersebut menjual air dengan harga yang tinggi, hingga umat Muslim mengalami kesusahan saat ingin membelinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui persoalan air bersih umat Muslim segera mengumpulkan para sahabat untuk memecahkan masalah umat Muslim. Beliau berkata,
Barang siapa yang membeli dan mengimpakkan sumur berserta airnya, maka ia akan mendapatkan air minum sebanyak air yang dihasilkan sumur itu di surga. Kemudian Utsman bin Affan mendatangi pemilik sumur untuk membeli sumurnya. Utsman bin Affan adalah penegosiasi yang sangat handal. Akhirnya sumur dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan waktu yang bergantian antara Utsman dan orang Yahudi. Pada saat orang Yahudi mendapat giliran menjual air, dia masih menjual dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi berbeda ketika Utsman yang menjual. Utsman memberikan air sumur kepada siapa saja yang memerlukan tanpa bayaran. Ketika giliran orang Yahudi berjualan, tidak ada satupun pembeli. Akhirnya sumur orang Yahudi itu dijual seluruhnya kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian mengimpakkan sumur tersebut kepada kaum muslimin. Banyak nasihat yang bisa kita ambil dari kisah teladan kehidupan Utsman bin Affan. Kita bisa menggunakan harta kita ke arah jalan kebaikan. Jangan takut berimpak ke jalan Allah, karena tidak ada harta yang kekal di dunia ini. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.